Murid baru. Kelas B. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, kali ini kita kedatangan murid baru ya. Wah, siapa ya? Siapa ya? Wah, perempuan atau laki-laki? Murid baru yang di kelas kita ini laki-laki. Wah, kesel banget deh. Siapa lagi nih murid baru? Wah, lihat aja ya. Kalau nggak sesuai sama aturan kita nggak mau temenan. Ya udah bentar ya, Bapak panggilin dulu. Oh, nak, silakan masuk. Iya, Pak Guru. Nah, ini dia murid baru kita. Nah, kamu silakan perkenalkan diri ya. Baik, Pak Guru. Halo, teman-teman. Ya, halo. Perkenalkan, nama aku David. Aku pindah ke sini karena ikut orang tuaku. Orang tuaku juga pindah kerja ke sini. Makanya aku juga jadi pindah sekolah. Ih, kelihatannya tuh anak sok pinter ya, sok rajin, lihat deh. Baru aja datang udah bawa laptop. Ih, kayaknya dia gak cocok sama kita nih, Kevin. Lihat deh, dia aja suka tempel-tempel stiker. Stiker itu kan mainan perempuan. Masa dia tempel-tempel stiker? Ya udah, David, kamu boleh duduk di sana ya. Baik, terima kasih, Pak. Hai, halo. Mendingan gue tidur. Tidur juga. Oh ya, Bapak ke kantor sebentar ya, ada yang ketinggalan. Baik, Pak Guru. Kamu kok tempel-tempel stiker gitu sih? Iya, aku tuh suka deh tempel-tempel stiker. Ih, lucu banget deh. Ih, lucu banget. Ih, bagi-bagi dong stikernya. Boleh aja, nanti aku bagi ya. Ya ampun, stiker itu mainan cewek kali. Iya, ih, apa-apaan sih? Mainan sama cewek. Ada-ada aja. Iya tuh. Udah, biarin aja. Kamu kok bawa laptop sih? Iya, aku tuh suka bikin tugas gitu. Aku tuh juara satu loh di sekolah yang dulu. Wah, hebat dong kamu ya. Bisa dong besok kita belajar bareng. Tentu aja. Kelas C. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita kedatangan teman baru ya. Teman baru kita ada dua, jadi sudah masuk di kelas B. Dan sekarang yang satu lagi masuk di kelas kita, kelas C. Bapak panggil dulu ya. Silakan masuk. Iya, terima kasih, Pak Guru. Nah, ini dia murid baru kita. Silakan kamu perkenalkan diri ya. Baik, Pak Guru. Hai, teman-teman. Ya, hai. Perkenalkan, nama aku Naura. Aku pindah ke sini karena ikut orang tua. Yaudah, Naura, silakan duduk di sana ya. Baik, Pak Guru. Baik anak-anak, kalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Bapak mau izin ke WC dulu. Baik, Pak Guru. Hai, Naura. Iya, hai. Wah, kamu suka tempel-tempel stiker ya? Iya, aku suka tempel-tempel stiker. Keren nggak? Ih, keren banget. Iya, keren. Ya ampun, sampai tas kamu juga kamu tempelin. Seragam kamu. Iya, di sekolah aku yang dulu itu boleh kok tempel-tempel stiker. Oh gitu, boleh dong nanti bagi-bagi stikernya. Boleh. Kamu bawa apa aja? Ini aku bawa aku bawa bedak, bawa HP. Aku tuh suka make up. Ya ampun kamu. Ini bawaan aku. Wah, banyak banget bawaan kamu. Iya. Nanti pas keluar main, kita main bareng yuk. Sambil aku kenalin sama teman-teman aku. Iya deh. Boleh. Nah, udah bel istirahat. Kalian boleh istirahat ya. Jarang-jarang loh ada cowok bawa bekal. Iya, dia kayaknya rajin deh, dia aja bawa laptop. Tapi dia tuh suka tempel-tempel stiker gitu loh di seragamnya sama di laptopnya.
banyak stiker. Terus si Kevin sama Marsha gak mau temenan sama dia. Katanya dia suka tempel-tempel stiker, itu kan mainan perempuan. Ya ampun, kasian banget sih. Kenapa sih Kevin sama Marsha tuh suka banget kayak gitu? Ya gak tahu tuh, Renata bilangin dong sama Kevin, jangan kayak gitu. Ah udahlah, biarin aja. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Udah pada duluan ya istirahatnya? Iya nih, kamu kok lama banget sih keluarnya? Iya, soalnya tadi di kelas aku ada murid baru. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Wah, mana-mana murid barunya? Kok gak diajak sih? Ada kok. Ntar ya. Laura? Iya? Nah, ini teman-teman aku. Kamu kenalan dong sama mereka. Iya. Hai semuanya. Ya, hai. Hai. Kenalin, nama aku Laura. Kamu temenan ya sama David? Iya, aku tuh satu sekolahan sama David. Dan orang tua kita itu sama-sama pindah ke sini. Makanya kami sama-sama pindah. Oh, pantesan aja. Kamu kayak David, suka tempel-tempel stiker. Iya, soalnya sekolah aku yang dulu itu boleh kok tempel-tempel stiker. Oh, gitu ya. Ya udah, salam kenal ya. Nama aku Via. Nama aku Akila. Aku Olivia. Aku Arumi. Aku Sanaya. Aku Rania. Aku Siren. Aku Miran. Ya, aku Renata. Iya, hai semuanya. Mendingan kamu temenin deh tuh si David. Dia di kelas aja tuh sendirian. Dia kelas mana? Dia kelas B. Iya deh, aku lihat dia dulu. Hai David. Hai Nora, kenapa? Ngapain kamu sendirian di kelas? Biasa, aku bikin tugas. Ih, kamu. Main dong sama yang cowok-cowok di luar. Oh enggak, mereka aja gak mau temenan sama aku. Kenapa? Katanya aku kayak perempuan mainan stiker. Nah ya udah deh, yuk mainan sama kita aja. Kalau aku main sama kalian, ya aku tambah diketawain dong. Nah, jadi kamu gak mau main sama kita? Udah lah, aku bikin tugas aja. Nah, David. Yaudah deh, aku keluar dulu ya. Iya. Aku udah ngajak dia keluar, tapi dia gak mau. Katanya dia takut diketawain kalau main sama kita. Ya ampun, kasian banget sih. Ih, Kevin sama Marcel tuh kenapa sih selalu aja gitu? Iya tuh, kasihan si David. Ya udah deh. Gimana kalau aku suruh aja David temenan sama teman kelas aku, Arvan, Arkan sama Habib? Wah, ide bagus tuh ya. Mereka kan baik. Oke. Ntar ya, aku panggil dulu mereka. Teman-teman. Iya, kenapa, Via? Ada murid baru tuh di kelas B. Kalian mau enggak temenan sama dia? Soalnya kasihan tuh, Kevin sama Marcel gak mau temenan sama dia. Ini kebiasaan nih, Marcel sama Kevin selalu aja kayak gitu. Iya, mendingan kalian temenan deh sama dia, kasihan loh dia sendirian. Oke deh, yuk Arkan sama Habib, kita ke kelas B. Oke, yuk. Nah ini nih David. Hai David. Hai. Kenalin, nama aku Via, aku di kelas A. Iya, nama aku David. Kamu kok sedih sih? Iya, soalnya gak ada yang mau temenan sama aku. Kata siapa? Mereka mau tuh temenan sama kamu. Hai. Hai. Kalian beneran mau temenan sama aku? Tadi aja, siapa tuh namanya? Kevin sama Marcel ya? Mereka gak mau temenan sama aku. Katanya aku kayak cewek. Siapa bilang kamu kayak cewek? Kita mau ketemenan sama kamu. Kenali, nama aku Habib. Nama aku Arvan. Dan nama aku Arkan. Wah, kalian baik-baik banget. Mau temenan sama aku. Iya, kalau Kevin sama Marcel gak mau temenan sama kamu, ya udah temenan sama kita aja. Udah, gak usah dipikirin. Dia emang kayak gitu kok. Nanti kami coba deh ngomong sama dia. Wah, makasih ya. Iya, tapi kamu jangan sedih lagi. Iya, aku gak sedih lagi, Kak. Yaudah, kalau gitu ya kita keluar yuk. Oke, yuk. Untung aja ada Arvan, Habib sama Arkan. Coba kalau gak, kasihan tuh si David. Iya, untung aja mereka baik-baik. Kan, aku tuh gak salah suka sama Arvan. Dia baik. Olivia. Tapi aku masih kesel tahu kemarin. Pas acara nikah Hunti sama omnya Via, si Arvan tuh pas aku ajak foto dia gak mau gaya. Sampan sama Habib ya gaya. Udah Olivia, mungkin dia malu. Ya baik anak-anak,
Bapak akan kasih kalian tugas ya. Jadi besok dikumpul tugasnya, oke? Baik, Pak Guru. Nah, karena udah boleh pulang, jadi kalian udah boleh pulang ya. Nah, iya, kita pulang ya. Numpangnya di tas kamu, Renata. Iya, tas aku di loker. Yaudah, yuk. David, kita pulang duluan ya. Iya. Yuk. Ayo, Kevin. Nih, kerjain tugas kita. Nih. Pokoknya kalau lo gak kerjain tugas kita, siap-siap aja laptop lo hancur. Ya, oke? Dan awas ya kalau lo ngadu-ngadu. Kalau lo ngadu-ngadu, laptop lo juga akan hancur. Ingat. Yuk, Kevin, kita pulang. Mami, papi, teman-teman baru aku jahat. Ya udah deh, daripada laptop aku hancur, aku kerjain aja tugas mereka. Aku pulang. Anak papi udah pulang. Gimana tadi sekolah barunya? Gak apa-apa, Pi. Terus kenapa tambah kamu sedih gitu? Iya, gimana anak mami? Gak apa-apa, Mi. Ini cuman David lagi banyak tugas. Kalau gitu David bikin tugas dulu ya. Kamu gak makan dulu? Iya, bentar lagi, Pi. Ya udah, papi sama mami tunggu ya. Nanti kita makan bareng. Iya, papi, mami. Ya udah, David ke kamar dulu ya. Iya. Oh. Aku gak mungkin bilang sama papi sama mami. Kalau aku ngadu kan nanti laptop aku dihancurin.